mikirin gua tuh. Ini kamar paduka yang mulia Fajrul Rahman ya, ketika masih ya berjuang lah, berjuang pura-pura berjuang lah gitu lah. Ya sekarang jadi paduka yang mulia Fajrul Rahman sukses dalam finansial. Iya, iya, siap. Nanti di serang panggil Om Kyu. Ini rumah peninggalan Ibu Maria Ulfah, Mensos ya, sebagai Menteri Sosial zaman Bung Karno ya. Menteri perempuan pertama di Indonesia. Nah, ini tahun menjelang reformasi apa banyak berkumpul para aktivis seperti misalnya Bang Ali Sadikin, Rosihan Anwar, Megawati, Sri Bintang Pamungkas yang sekarang tidak sukai oleh paduka yang mulia Fajrul Rahman dan lain-lain. Jadi ini rumah sangat bersejarah sebagai rumah perjuangan yang kemudian sama Om Tan Suji diberi nama ini rumah kedaulatan rakyat. Namun nasibnya kini justru mengenaskan ya, di era pemerintahan paduka yang mulia Haji Umroh Mas Insinyur Jokowi SD, SMP, SMA. Sungguh mengenaskan ya, seperti mengenaskannya nasib bangsa Indonesia sejak bergulirnya reformasi 98 yang menghasilkan amandemen Undang-Undang Dasar 2002 yang sontoloyo dungu padahal goblok itu, sehingga Indonesia menuju pembubaran ya, menurut siklus imperium itu 80 tahun dipastikan bubar. Kalau mau tidak bubar maka harus menjadi Republik Federasi Nusantara. Kenapa begitu? Karena kita berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda kaum suku ya, tetapi tetap Islam, bukan agama Islam, Islam berserah diri sama hukum alam atau sunnatullah, dan Pancasila itu representasi dari Piagam Madinah, peradaban yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW yang justru sepeninggalan Nabi Piagam Madinah tidak berjalan, justru aktif kembali ya, dan terpelihara peradaban Madinah itu justru di Nusantara sejak abad ke-7 ya, bukannya zaman para wali Songo, bukan, sejak abad ke-7. Thank you.
proyek revitalisasi Taman Ismail Marzuki. Jadi revitalisasi dalam konteks properti ya, material, bukan pada SDM. Kalau SDM-nya semakin hancur. Sebab kenapa? Tim ini sudah kehilangan marwahnya. Ya, sudah tidak lagi berjalan sebagaimana Bang Ali Sadikin yang mau, yang diinginkan oleh Ali Sadikin. Nah, oleh karena itu sekarang ini kan eranya zaman keemasan kapitalisme global Cina. Jadi setelah VOC, ya kapitalisme VOC Hindia Belanda yang lebih beradab sebenarnya, sekarang era apa namanya di bawah bendera kapitalisme global China, ya please invest to my country for China because Indonesia is surga lah. Surga bahasa Inggrisnya apa? Ya, surga bagi kaum kapitalis. Sedangkan pribumi muslim itu menjadi semacam jongos ya. Menuju keruntuhan. Jadi Indonesia mau menuju keruntuhan dan diperkirakan akan lahir Indo-Cina Raya ya. Setelah 8, kemungkinan 6 tahun lagi. Karena menurut siklus perjalanan imperium ya. Jadi sebuah imperium itu bertahan 80 tahun. Ini toko buku Jos Rijal ya. Pembentukan peradaban bangsa Nusantara. Jadi di jalan kebudayaan sekaligus di jalan kenabian kalau Indonesia mau maju. Enggak, belum lihat. Nanti ada teater hari ini di kota. Mungkin.
Saya intelijennya Anis. Saya sebagai informannya Gubernur DKI, ya kan? Siapapun gubernurnya, kalau melanggar di jalan kebudayaan dan sekaligus kenabian, dilawan. Harus dilawan. Harus dilawan. Jangan ada keraguan. Ganyang. Mantap. Dan kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehabis ini berarti waktunya sholat ya? Ini jadi para provokator budayanya ini. Sholat, sholatnya lokasinya itu ada di, nanti bisa jalan ke sini. Pintu masuknya di pintu samping, keluar lagi. Ini buat ya, mana ini? Mana? Pak Jukon mau? Ya mau lah, mau bawa truk dua. Rawat aja. Boleh bagian rawat-rawat lah. Itu truknya kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar anak-anakku, kita alhamdulillah rute kita sudah selesai, kunjungan kita sudah selesai. Kita tutup kunjungan ini terakhir sholat asar. Lokasi sholatnya, musholatnya ada di basement sebelah kiri. Nanti mudah-mudahan mau foto bersama di perpustakaan ya. Setelah foto bersama kita sholat di musola. Yang sudah selesai cepat ke mobil langsung. Nah nanti lebih cepat lebih baik kita bila sampai ke rumah, karena besok kita juga harus masuk seperti biasa. Mudah-mudahan sebelum maghrib datang. Tidak boleh ada yang tidak masuk, karena kegiatan ini izinnya cukup sulit dari pihak sekolah. Kalau kalian mangkang, itu resikonya adik kelas kalian besok tidak boleh lagi. Ya tidak ada izin lagi, nanti kasihan kan? Kita buktikan, ini kunjungan perdana kita. Kunjungan perdana kita di program bulan literasi. Kalau seandainya kalian menggagalkan karena besok banyak yang tidak masuk, itu harapannya kontribusinya. Nah ini sang pemilik situs budayanya, pembentukan peradaban Nusantara yang merdeka, adil, makmur, beradab. Oke Kang Dadang, selamat. Mantap, makasih.
biar yang pembentukan peradaban sebuah bangsa.
adalah dimulai dengan cara pandang perspektif budaya, kemudian di bawahnya adalah ekonomi, politik, sains, dan seterusnya. Maka sebuah bangsa, kewibawaan sebuah bangsa harus dilihat budaya plus perpustakaan, minat baca buku. Minat baca buku masyarakat tumbuh dan berkembang, berarti peradaban juga berkembang. Inilah yang sudah puluhan tahun, ya, apa yang dinamakan bengkel deklamasi yang dibentuk oleh Yos Rijal Manua, ya, yang di belakang sana. Karena ini mau direvitalisasi tim, maka dipindahkan ke depan di perpustakaan DKI. Jadi ada semacam keterlanjutan, harus berlanjut. Budaya plus kebudayaan, di jalan kebudayaan plus perpustakaan, minat baca buku, membentuk Indonesia yang merdeka, adil, makmur, beradab. Nah, ini sekarang saya berada di wilayah ibu kota DKI Jakarta. Maka DKI Jakarta sebagai pintu gerbang, ya, peradaban Nusantara menghadapi arus globalisasi internasional. Dimanapun di seluruh dunia selalu ada ruang untuk seniman dan kebudayaan berkreasi dan bagaimana mengekspresikan diri tanpa harus kena soal komersialisasi. Jadi itu dua hal yang terpisah. Ya kan? Dan ini adalah bagian dari sejarah Jakarta yang membuat Jakarta punya warna. Dimana-mana di seluruh dunia itu ada tempat untuk seniman. Ruang publik, public space. Iya, public space yang memang tidak untuk dikomersilkan. Dan ya, Jakarta sudah terlalu komersil. Itu yang dinamakan di jalan kebudayaan versinya Ali Sadikin waktu membangun tim. Iya, apapun jalan yang ditempuh, itu kan intinya harus ada harmoni. Harmoni itu kata kuncinya, bagaimana seniman dan budayawan itu juga mendapat tempat. Harmoni artinya keseimbangan. Apabila semua menjadi komersial dan menjadi hotel bintang 5 bangunan-bangunan yang memang profit oriented, maka kehilangan wajah Jakarta, kehilangan wajahnya. Itu kan konteks Jakarta. Di, sekarang di tingkat nasional, MPR, kalau dulu ada tuh, komunitas seniman ada perwakilan. Nah, sekarang di MPR nggak ada. Nah, semua dari partai. Ya, itu putusan golongan yang ditiadakan. Ya. Kan? Kalau ngomong soal Indonesia, ngomong soal dunia deh. Ngomong soal dunia. Yang membuat kita menjadi seperti ini kan kebudayaan. Ya. Tanpa kebudayaan nggak ada baju. Betul. Tanpa kebudayaan tidak ada tulisan. Tanpa kebudayaan tidak akan ada peradaban. Dari peradaban yang membuat Jakarta ini harusnya lebih beradab dan lebih berbudaya, harus lebih banyak lagi dibuat tempat-tempat seperti ini, bukan sebaliknya. Jadi di tiap-tiap Jakarta Selatan, Jakarta Utara harus ada oase. Oase rohani, oase makanan batin, ya. Oase seperti ini yang harus dihidupkan. Kita ini kekurangan ruang publik terbuka. Jadi ini adalah kebalikan dari apa yang seharusnya dilakukan, ya. Makanya saya prihatin. Kami menolak Jack Pro menguasai tim. Demikian pendapat dari Irma Huta Barat. Alahi salam. Hehehe.